Oke, balik lagi bareng aku Nirzon, dan kali ini aku bakalan ngasih tutorial lagi teman-teman ya. Nah, akhirnya kita bisa bertemu lagi intinya ya kan. Oke, jadi pada video kali ini aku bakalan ngasih tutorial cara bermain Pixelmon ya teman-teman ya. Dan kalian pikir itu Pixel One. Soalnya banyak banget yang bilang Pixel One gitu. Ini cuman Pixelmon kayak, nah pasti kalian bertanya itu bang Pixelmon itu apa bang? Nah, Pixelmon itu kayak sejenis kayak kita adventure menggunakan kayak Pokemon gitu teman-teman ya. Kayaknya pasti udah keren banget, pokoknya ini udah keren banget di yang dimana-mana lah pokoknya. Pokoknya lah ya. Oke, sebelum kita mulai ke videonya, saya mau kebaikan kalian tuh di like, comment, dan subscribe, share juga ke teman-teman kalian agar channel ini bisa lebih berkembang intinya. Nah, tembuskanlah dua like ya biar lebih semangat gitu ya kan. Pokoknya kalian harus support channel ini lah ya biar lebih berkembang gitu. Oke, mungkin kita langsung aja ke Pixelmon-nya teman-teman ya, ke dunianya. Oke, kita mungkin kita langsung aja. Oke guys, di sini aku udah berada di dunianya. Intinya aku bakal ke lobby Minecraft dulu mau ngasih tahu kalian tutorial cara pemasangannya. Kalau aku langsung ke itunya bakalan kalian nggak ngerti lah. Nah, cara yang pertama itu kalian harus ke game dulu ya kan, ke game kalian ya. Setelah itu kalian scroll ke bawah aja. Di sini ada eksperimen, kalian aktifkan yang holiday creator sama creation of custom biome. Setelah itu sama additional modding, ya, pokoknya itulah. Huh? Kalian harus aktifkan tiga ini teman-teman ya, karena ya soalnya itu bakalan langsung bisa lah ya. Nah, cara yang dan ada lagi ya teman-teman ya, kalian harus aktifkan di resource packnya gini, kalian aktifkan sama di before packnya itu kalian aktifkan. Nah, sini bakalan udah aktif intinya. Dah, kalian tinggal main aja, pokoknya kalian bebas lah mau make apa gamenya, kreatif atau survival itu terserah kalian ya. Pokoknya ini harus kalian aktifkan yang tiga ini sama resource pack sama before packnya teman-teman ya. Oke, mungkin kita langsung aja ya teman-teman ke itunya, ke dunianya intinya. Oke, kita langsung aja. Nah, oke teman-teman, di sini kalian ada bacaan kalau kalian lagi dalam dunia kalian. Di sini ada bakalan select your starting Pokemon teman-teman ya. Sini kalian harus pilih tiga dari satu Pokemon, dari tiga Pokemon ini harus satu gitu kan. Kalian harus pilih satu aja, kalau aku tuh milih yang ini ya teman-teman ya. Nah, di sini kan zoom kan, pertama itu zoom, intinya zoom kan. Setelah itu kalian mendapatkan ini teman-teman ya, kalau kalian survival itu bakal dapat, kreatif pun dapat itu. Nah, aku kurang tahu juga sih cara menggunakannya, setahuku kalau gini itu bakalan ada ya, bentar ya. Ah, bentar ya. Oh, bentar. Nah, di sini bakalan ada gitu kan, di sini ada kayak turtle gitu, kayak kura-kura intinya. Kalian jongkok gitu, kalian klik tekan bakal kayak ada hewan bacaan turtle gitu kan, kalian klik aja intinya dia bakalan ada gitu kan. Di sini kita bakalan coba cek dari ininya gitu kan, dari ininya intinya aku cuman pokemonnya cuman segini doang gitu kan, pokoknya udah bagus banget gitu. Ini dari ininya aku nggak tahu gunanya juga apa intinya, pokoknya ini udah bagus banget ya dari pokoknya. Mungkin ini kayaknya ada sedikit bug gitu intinya, nggak tahu ini apa anda, pokoknya kayak gitu aja teman-teman ya. Pokoknya kalian bisa pilih-pilih lah dari turtle-turtlenya atau mobnya gitu kan. Pokoknya ini udah bagus banget tuh kalian yang suka kayak main pixel ya. Di sini mungkin segini aja ya kan, dari Pokemonnya cuma ada tiga, kegunaan ini aku juga nggak tahu, mungkin ini ngasih makan Pokemonnya gitu biar lebih besar gitu. Pokoknya udah bagus banget ya dari Pokemon ini, Pixelmon ini. Mungkin kita tunggu aja sedikit update-updatean di Pixelmon ini, di MCPA ini, pokoknya udah bagus banget. Oke, mungkin kita langsung aja ke closingnya dulu teman-teman ya, soalnya lama banget kita, pokoknya cuma segini aja sih mungkin. Mungkin kita nggak tahu, kayaknya nih respawnnya nih rada-rada
respon gitulah kayak Pokemon-nya mungkin ada yang besar, ada yang kecil. Oke, mungkin kita langsung aja dulu ke punya teman-teman ya, ke temannya. Ke teman-temannya mungkin segini aja dulu video hari ini. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa kalian tinggalkan like, comment, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian agar channel ini bisa berkembang. Ya, tembuskanlah berapa likes ya, 200 like gitu. Pokoknya ini udah bagus banget ya. Pokoknya pokoknya kalian bisa download aja linknya di deskripsi, udah aku kasih taro link sama kreatornya. Pokoknya udah bagus banget ya Pixelmon-nya. Kalian bisa coba di HP kalian atau di, pokoknya ini khusus Bedrock Edition. Kalau Java itu kalian bisa download aja di tempat yang lain lah ya. Pokoknya itu aja. Oke, mungkin segini dulu video hari ini. Semoga kalian suka. Oke, mungkin segini aja, see you di next video. Bye-bye.